Rais, karena di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih. Jadi, hari ini kita bakal coba buat eksperimen Rais lagi ya guys ya. Kita bakal coba buat masukin Rais ke dalam Coca-Cola. Kalau video ini mencapai angka 100 ribu like lebih, di next video kita bakal coba buat eksperimen toothpaste ya guys ya. Dan itu pasti bakal keren guys. Jadi, kita bakal mencoba Rais ke Coca-Cola yang kecil dulu guys. Dan yang asal kalian tahu, ledakannya seperti ini guys. Bunyinya menyeramkan guys. Setelah itu kita bakal coba ke Coca-Cola yang lebih gede lagi guys. Dan ternyata lebih keras lagi guys. Oh my god, oh my god, look at that. Eksperimen kedua, kita bakal coba buat masak telur di atas dry ice. Dan ternyata yang belum kita ketahui, kita bisa memasak telur di atas dry ice guys. Dan telurnya bisa matang. Puding telurnya udah matang kali guys. Dan yang terakhir, kita bakal mencoba eksperimen fullin semua ruangan Frost Demon yang ada di rumah menggunakan dry ice guys. Kita bakal lihat apakah ruangan kita bakal dingin. Tentu saja guys. Dan ini yang terjadi. Subscribe aja yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% dari kalian yang baru nonton Frost Demon belum subscribe. Ya bro, misalnya itu kamu, please lah men. Jangan bikin malu guys. Subscribe sekarang juga. Enjoy this video. Subscribe. Sama ya guys, jadi di video kita kali ini Frost Demon bocil akan ngapain sih? Membeku. Hah? Membeku. Membeku? Ya. Oke guys, jadi kita bakal membeku ya. Kita bakal cobain dry ice, Jin. Yang beku kita bakal jadiin cair ya guys ya. Oh my god, ini semua keren banget, Jin. Pasti kalian tonton video ini sampai habis guys. Jangan pernah kalian skip, semuanya gratis ya guys ya. There we go. Jadi di sini kita mempunyai sebuah dry ice. Dan ini baru dikirim, Jin ya. Baru sampai sekarang lah guys. Bisa-bisa aja, Jin. Gimana ceritanya guys ya. Dan kita bakal melakukan beberapa eksperimen sesuai dengan request kalian semua, Jin ya. Coba komentar lagi guys, eksperimen apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan dry ice. Di next video, Frost Demon bakal ajak kalian ya, bocil-bocil yang nonton nih ya, kesini dan kita bakal challenge bareng, oke? Okay? Oke. Okay. Ayo Jin, kita akan buka dulu, Jin. Ayo Jin. Oh my god, look at this guys. Kalian bisa lihat ya, di sini kita memiliki banyak banget dry ice. Oh my god. Wow, Jin. Ini benar-benar sangat dingin banget ya guys ya. Ini kalau kalian pegang ini 5 menit aja, membeku, Jin. Langsung kayak jadi frozen gitu ya guys ya. Oke. Okay. Jadi yang pertama kita akan lakukan itu adalah eksperimen memasak telur di atas dry ice. Menurut bocil bisa enggak? Paling bergetar. Bergetar kayak mana, Jin? Bergetar. Ya kalau di lantai kan coba kita coba dulu ya, Cil ya. Coba kita coba guys, apakah bergetar? Pasti kita like video ini sampai akan 100 ribu like. Tapi semuanya gratis ya guys ya, there we go. Oh my god. Wih, udah hilang bunyinya. Gitu doang. Jadi eksperimen pertama kita adalah menggetarkan dari dry ice. Ternyata bisa guys. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah kita bakal memasak telur di atas dry ice. Let's go guys, apakah bisa atau tidak? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Misalnya kalian benar, nanti aku bakal kasih love komentar kalian guys. Jadi dia chill, kita bakal pakai ini guys ya. Soalnya warnanya putih jadi gak kelihatan ya guys ya. Let's go baby. Oh my god. Ini dia guys, dry ice pertama kita sudah keluar ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat ya, kau lihat ya. Nih guys, kalian bisa lihat di sini. Kita bakal masak telur menggunakan ini guys ya. Wah ini sama aja chill, bener gak? Guys, kita bakal taruh telurnya, kita ceplok di atas sini guys. Tapi bentar dulu nih guys, kita bakal bikin penggorengannya dulu ya guys ya. Kita bakal bikin tengah-tengahnya dulu, Cil. Agak susah nih, Cil. Lalu kita keruk dulu ya. Ini kalau retak mah rugi kita, Cil. Bentar dulu guys, ini semoga bisa ya guys ya. Kalau bisa ini bener-bener keren banget ya guys ya. Karena telurnya bakal diam di atas sininya guys. Dan dia bisa masak, Cil. Matang. Percaya nggak? Ya. Oke guys, pastikan kalian tonton video sampai habis ya guys ya. Kali ini bakal bermanfaat banget. Kita bisa lihat keluar asap-asap. Kelihatan nggak, bro? Kelihatan. Let's go guys. Kita bakal langsung masukin, Cil ya. 3, 2, 1, let's go guys. Wah, ya ampun, gak bisa ya guys ya. Jadi kan bener kata Frost Demon guys, kita harus lubangin dulu di sini baru kita bisa guys. Oke Cil, kamu ambil lagi Cil, telur Cil. Kita bakal lubangin dulu nih. Soalnya takutnya dia jatuh lagi Cil. Jadi kita harus bener-bener lubangin dulu guys. Kepleset tadi dia guys ya. Kelihatan gak tadi bro? Kelihatan. Oke, ini udah kayaknya Cil ya. Kau pegang dulu Cil. Kita lihat guys apakah bisa atau tidak. Sekali lagi guys ya, eksperimen. Wah, segini aja dulu kali guys. Segini aja dulu. Tumpah lagi guys. Bisa tumpah. Kau lihat ya. Segini aja kali, segini aja. Nah, kita lihat ya guys ya, apakah bisa mateng apa tidak. Kalau lebih itu bakal keluar guys. Kalian bisa lihat ya ini ya. Nih, ini ada telur, kita gerakin. Oke, dia langsung hilang ya guys ya. Bener-bener hilang, oh my god. Langsung beku gini guys. Kita lihat apakah dia bakal membeku. Iya loh. Kau lihat ya.
Mulai bidik-bidik nih. Kita lihat nanti guys. Wow. Look at that guys. Telurnya sampai mengeluarkan apa tuh guys? Oh my god. Gila, ini benar-benar keren banget ya guys. Kita masak telur di atas dry ice guys. Bisa aja. Apa-apa nih guys? Kalian lihat ya, ini kalau kita tungguin 5 menit ini mateng Jil. Mateng ini telurnya guys ya. Coba kita tambahin lagi guys. Yang kuningnya aja. Waduh. Ini nih, tidak, jangan jatuh, please, tidak. Please jangan jatuh, aduh, mau jatuh nih Jil, tidak. Please, kalian bisa lihat ya, dia bakal masak guys. Masak telur di atas dry ice. Ini kalian lihat ya, ini aku taruh garpu guys. Dan kalian denger suaranya guys ya. Guys, kalian bisa lihat ya. Kalo lihat nih guys. Oh my god. Jadi kita tunggu 5 menit langsung kering Cil. Oke, kita tinggal yang ini ya. Kita coba yang lain dulu guys. Ini kenapa ada bunyi guys? Gak ngerti udah ya guys ya. Kita taruh telur lagi guys di atasnya guys ya. Kita tunggu nanti apakah jadinya nanti telur ini guys ya. Ini harus imbang Cil. Ini kita janggal di sini ya. Oke, kita lihat nanti guys. Bagaimana jadinya telur ini ya guys ya. Ketika nanti udah. Oh my god. Oke guys, kita tinggal, kita coba lagi yang selanjutnya ya guys ya. Let's go. A few moments later. Guys, yang selanjutnya kita bakal coba eksperimen selanjutnya guys ya. Ini gila gede kali guys. Ini apa-apa nih ya? Oh my god. Gede kali guys ya. Kita gimana caranya, Cil? Jadi aku mau itu dry ice ini aku taruh di Coca-Cola. Kita bakal lihat apa yang terjadi, Cil. Coba ya. Waduh. Paru-paru, Cil. Kita gini aja guys ya. Plak. Oke. Kita udah dapet ya guys ya. Gila. Oh. Belum apa-apa, udah muncrat aja nih Coca-Cola guys. Oke guys, ini adalah eksperimen yang sangat luar biasa. Cukup Frost Diamond yang mencobanya guys ya. Bocil nggak boleh ya, bocil belakang. Oke, kalau lihat ya. Satu. Ini udah kayak Mentos guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Oh my god. Ini bakal meledak Cil. Kalau lihat nanti Cil. Kocok. Kalau lihat nih guys, dalamnya guys. Kalau lihat dalamnya ya. Nah, ini bakal ngembung ya. Kita lihat nanti Cil. Oh my god, ini bunyi dalamnya udah keras banget nih guys. Ini udaranya makin ngembung dan kita bakal lihat apa yang terjadi. Kalian lihat ya, nih. Oh my god. Gue pecil. Kena dong. Awas Cil, kabur Cil. Kita lihat ya guys ya, apa yang terjadi bu. Gila, gede kali guys. Udah kembung guys. Wah, kita sabar dulu guys. Ini kayaknya bakal terjadi sesuatu yang tidak ingin kita lihat ya guys ya. Like video ini 100.000 like lebih guys. Semuanya gratis ya guys ya. Gila, kita gak tahu itu apakah bakal meledak apa enggak. Kayaknya udah habis dalamnya guys ya. Kurang banyak kita naruh dry ice guys. Ya bro, kita cari gak bro? Cari gak bro? Ini kita lempar sandal guys. Kita lempar sandal ya. Wah, gak kena guys. Sekali lagi. Jal. Kita lihat ya guys ya. Oh my god. Gak meledak aja. Wah, ini udah parah banget guys. Gak berani aku guys. Oke. Kita pakai ini guys. Kita jurus ya. Bentar dulu Cil. Nah, kita lihat guys. Oh my god. Itu kalau dibuka fix meledak guys. Kita tunggu aja guys ya. Kita jauhin guys. Oke. Jadi bisa ya guys ya, bisa. Itu kan bisa lihat kembung kali guys. Jadi bakso dia. Oke, kita bakal coba yang sekali lagi. Tapi guys, kita bakal banyakin dry ice-nya. Siap enggak lu? Siap. Ambilin satu lagi, Cil. Kok siap-siap pakai ini aja, Cil. Kok di sana, Cil. Nah, kita lihat ya, guys ya. Kita bakal hancurkan dulu, guys. Plak. Oke, kita enggak perlu palu ya, guys ya. Kita tinggal gitu aja, guys. Oh, lihat ya. Oh my god. Ini belum apa-apa udah muncrat, guys. Enggak seru banget, guys. Oke, sabar dulu. Kita benerin dulu ya, guys ya. Ini pokoknya kita banyakin baru kita tinggal ya, guys ya. Satu, dua, oh my god. Aduh, sabar bro. Kita lihat guys, apakah dia bakal meledak apa tidak ya guys ya. Oke, let's go. Look at that. Ini kayaknya kurang deh, kurang. Tenang, sabar. Sabar, Cil. Masih banyak, Cil. Belum, Cil. Sabar. Guys, like video ini 100.000 like lebih guys. Look at that. Sit. Oh. Kita lihat ya guys ya. Wow, sampai getar ya guys ya. Ini roket nih, Cil. Ini kayaknya kurang pekat guys. Nah, sampai berbunyi, Bung. Kita lihat bergetar, guys. Bergetar, guys. Tolong. Kamu jangan di sana, Jil. Oh my god. Kita ulang lagi, guys. Kurang obatnya emang harus kayak tadi, guys ya. Benar-benar banyak, guys. Sabar dulu. Kita lihat ya, guys ya. Kita kocok-kocok, guys. Kita lihat ya. Oh my god. Oh my god. Bunyinya.
Bunyinya menyeramkan, guys. Oh my god. Guys, jangan ditiru di rumah, guys. Ya kita ke kamar, men. Guys. Siapa yang tahu bekas besar itu, Cil? Jadi kamu tidur dulu, Cil, ya. Sana-sana sendiri. Oke, guys. Sekarang the next level of the dry eyes. Kita bakal coba yang Coca-Cola, ya, guys, ya. Yang lebih besar, yang lebih gede. Kita bakal lihat apa yang terjadi, guys. Look at that. Tuh, kalian bisa lihat ya. The eyes kita tuh jalan tuh nari-nari, guys. Tuh. 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 Santai dia, bro. Nih, kita bakal coba buat lempar yang ini, guys. Kau lihat ya. Kau lihat ya. Tiga kali mantul, guys. Tiga kali mantul, luar biasa. Let's go, kita coba yang selanjutnya. A few moments later. Ya, guys, kita bakal coba yang Coca-Cola ini, guys, ya. Oh my god, ini pasti bakal keren banget, guys. Kita pecahin dulu ya, guys, ya. Oke, sudah mantap nih, guys, ya. Kita bakal buka dulu ya. Semoga enggak bocor, guys. Oke. Oh. Why? Kenapa Coca-Cola langsung meledak ya, guys, ya? Belum aku buka, guys. Sudah langsung meledak aja. Mungkin ini udah mendeteksi aroma-aroma dari ini. Dry ice ya, guys, ya. Oh, kita bakal masukin. Udah pasti, guys. Bentar dulu, kita kayaknya harus kurangin setengah dulu, guys. Oh my god, kita kurangin dulu ya. Oke, guys, ini kayaknya udah bakal mantep banget ya, guys, ya. Kita bakal masukin 1, 2. Wow, my god, ini langsung. Wewe, sabar dulu. Belum gua. Aduh, belum selesai aku masukin, dia udah merocot, guys. Ini eksperimen termantap ya, guys, ya. Jangan ditiru di rumah, guys. Satu lagi, guys, ya. Ayo, bro. Like, guys, video ini 100, woy. 100.000 like nanti, guys, semuanya gratis ya, guys, ya. Let's go, man. Oh my god. Kita lari dulu, guys. Ayo, bro. Kita lihat, guys. Gila, itu bakal keren banget sih. Oh, guys, udah membesar tuh, guys, ya. Udah membesar. Look at that. Oh my god. Look at that, guys. Wow, bro. Ini baru mercon, guys. Itu nggak sekeras tadi ya, guys. Yang tadi bener-bener hancur banget, guys. Ini enggak ya, guys, ya. Gimana cerita ini, guys? Cuma ininya doang, robek. Oke deh, guys, ya. Ini kita udah berhasil, guys. Berarti bisa ya, guys, ya. Dry ice itu menghancurkan semuanya yang ada. Kita sekali lagi, Cil. Surikan, Cil. Kemana? Ke kolam. Lihat nih, ya. Kau lihat, ya. Kental, guys. Coba kamu. Harus gini, Cil. Minggir gitu. Bocil. Oke, Cil. Kita bakal lihat yang telurnya, guys. Apakah udah jadi apa belum? Coba kalian komen di bawah, guys, ya. Let's go. A few moments later. Guys, kita lihat ya. Oh my god. Telurnya, guys, ya. Kita bakal ambil garpu dulu deh. Kita lihat nih, guys, ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Cigila, dia mau beku. Kalian bisa lihat di sini. Oh my god. Oh my god. Look at this, guys. Ini telur apaan, guys? Membeku, men. Wih, gila, keren banget sih. Coba kita balikin ya, guys, ya. Kita balik, ntar kita lihat lagi, guys. Nih, kita eksperimen ya. Ini garpu aku taruh kayak gini, guys, ya. Dan dia bakal membunyikan sebuah bunyi. Sebentar doang. Mana ya? Kita cari tempat dulu. Nah, yang ini, guys. Ya ampun. Sebentar doang, bunyinya. Udah mencair nih, guys. Kita lihat nanti, guys, ya, apakah telurnya bakal jadi apa enggak. Langsung jadi. Ya ampun. Oke, guys. Oke, Cil. Yang terakhir kita bakal coba eksperimen. Apa? Jadiin semua ruangan yang di sini. Menjadi dry ice. Oh my god. Keren apa banget, guys? Kalian tinggal membuat sebuah air panas ya, guys, ya. Lalu kalian taruh di ember dan kita bakal lihat seberapa besarkah efeknya yang terjadi. Kita buktikan nanti, Cil, ya. Apakah bakal mengeluarkan air atau uap yang sangat banyak banget? Kita lihat nanti, guys. Pastikan kalian like, subscribe buat yang belum, ya. Kita menuju 20 juta subscribers, ya, guys, ya. Let's go, baby. Ini kita taruh di sini, kita bakal tunggu dan kita bakal panasin dan kita siapin alat-alat yang lain, guys. Seperti yang ini, guys, ya. Kita siapin ember. 2 ember ready, bro. Jadi nanti kita bakal coba ya, guys, ya. Seluruh ruangan yang ada di sini kita bakal jadiin salju, guys. Dan semua akan membeku ya, guys, ya. Guys, yang selanjutnya kita bakal coba eksperimen ya, guys, ya. Jadi eksperimen ini adalah eksperimen kita akan ngepulin ruangan di sini menggunakan dry ice. Udah siap, Cil? Kita bakal ambil. Ambil dulu, Cil. Kita bakal ambil, guys. Banyak dry ice, guys, ya. Yang masih tersisa. Kalian bisa. Ini telur kita beneran matang loh, guys. Gak bohong. Kau lihat ini, Cil. Oh my god, puding telurnya udah matang kali, guys. Oke, kita bakal ambil yang ini, guys, ya. Ayo, Cil. Banyak sekali nih, guys, ya.
Wah. Oke, jadi kita yang pertama kita bakal masukin ini ke sini ya guys. Apakah bisa apa tidak? Oh my god. Look at that guys. Wow. Jadi ini benar-benar air panas dicampur dengan dry ice ya guys. Kalian bisa lihat. Wow. Oh my god, ini baru luar biasa, Cil. Oke, Cil. Ayo, Cil, kita ratain semua ini ya. Di sini juga ada ember, kalian bisa lihat ya, mau lihat ya. Ember, guys. Oke, guys. Yang selanjutnya, kita bakal yang ini, guys, ya. Oh my god. Oke, Cil, kita bakal masukin ini. Benar-benar dingin banget, guys. Oh my god. Guys, masuk ke celana aku, Cil. Oh my god. Masuk ke celana aku, guys. Dingin banget. Ini sumpah dingin banget, guys. Kita lihat ya, apalagi yang kurang. Yang mana nih? Pecahin, pecahin. Ini beneran dingin banget guys. Kita masukin ke sini ya guys ya. Satu lagi guys. Balok. Boom. Oh my god. Ini baru keren guys. Look at this man. Wow. Wow. Ada lagi Cil, masih kurang. Ada lagi. Oh guys. Kita setengahin dulu. Boom. Wah, kurang, kurang, kurang. Salah sih. Tuh, kalian lihat-lihat sampai beku guys. Kita lihat ini guys. Jus. Oh my god. Ini baru semua menjadi dry ice guys. Super. Iya. Lihat di satu guys. Kita main basket. Twing. Ah. Wah, bentar dulu guys. Ini kita ngapain lagi nih guys? Oke, oke, oke. Sekarang yang paling ekstrim sih. Cil, kamu kasih yang itu Cil. Taruh ke sana. Nah, ini aku guys. Gas. Jadi ini kita bakal masukin di sebelah sini ya guys. So, here we go guys. Oh my god. Kita bakal lihat apa yang terjadi guys jika kita cooling menggunakan dry ice ya guys. Ini kita di sini aja guys ya. Buat apa di sini? Karena nanti kita bakal coba buat cooling semua yang di sini menggunakan dry ice guys. Wow. Ayo Cil, let's go. Ayo. Masih ada lagi nih Cil. Nih Cil, let's go masukin panci-panci. Nih guys, belakang sini ada dua panci ya guys ya. Kita bakal pecahin dulu guys. Gacrot. Nah, udah pecah baru kita masukin satu. Kita masukin satu di sini, guys. Oh my god. Satu lagi di sini, guys. Awas, Cil, awas, Cil. Oh my god. Tuh kalian lihat ya, sampai ngembun-ngembun kayak gitu, guys. Ini semua ruangan kita di sini menjadi salju, guys. Beku semua, guys. Oh my god. Kita tambahin di sini satu lagi, guys ya. Cut through. Tuh, lihat. Kau lihat ya, di sini juga, guys. Cut through. Dingin kali, guys. Satu lagi di sini kita tambahin nih. Seruput, seruput, seruput. Dan yang terakhir guys, ini paling gokil nih guys. Sabar dulu Cil. Ini kita bakal coba buat tumpahin dry ice-nya di sini guys. Boom. Ini bener-bener bakal dingin banget. Tuh, wah Cil. Kita bakal pasang air guys. Oh my god. Kita gak tahu apakah dia bakal terus kayak gini. I don't know guys. Tapi kita bakal coba aja guys ya. Oh my god. Guys, ini kita bakal tambahin guys. Oh my god. Wow. Banyak banget. Halo, Jen. Halo. Guys, jadi dry ice-nya kurang kayak gini ya, guys. Ya gila, udah full. Oh my god, ini sampai gini, guys. Sampai membeku, guys. Coba kita tuangin lagi, guys ya. Oh my god. Ini sampai kalian beku ya, lihat ya. Kau lihat ya. Nah, baik. Kita lihat lagi, kita tambah lagi. Oh my god. Oh my god. Ini pakai tutup lagi, guys. Ini tergila ya, guys ya. Kita bakal lihat yang ini guys. Masih apa guys? Masih ada bisa-bisanya. Gak bisa guys. Lurko! Kasuot. Kita lihat nih guys. Ini embernya terlalu besar ya guys. Makanya gak kelihatan guys. Oke guys. Jadi ini kurang lebih hampir semua. Sudah kita masukin ya guys ya. Ini kurang yang ini aja guys. Kacut, 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 kacut. Oke, nice. Jadi kurang lebih ini udah semua ya guys ya. Dan kalian bisa lihat tadi semua menjadi salju guys. Oke, eksperimen kita ngubah ruangan kita menjadi salju. Kalian bisa lihat di keringat aku ya guys ya. Ini keringat gara-gara kepanasan ya guys ya. Kenapa? Karena gak ngerti aku guys. Ini sebenarnya kita kedinginan atau kepanasan ya guys ya. Ini apa uap-uapnya yang ngebikin sebuah embun terus mencair di muka aku. Jadinya kayak gini guys ya. Kalian bisa lihat, gila. Keringat tanahku guys. Keluar air ya guys ya. Ini padahal gak panas loh guys. Tapi tiba-tiba keluar cairan-cairan di muka aku guys. Oh my god, ini masih ada Cil. Masih ada gede kali guys. Ini baru mantap Cil. Dan ya guys ya, jadi kayak gini lah eksperimen kita menggunakan dry ice di rumah ya guys ya. Coba kalian komentar di next video kita bakal bikin video apa lagi ya guys ya. Kasih kalian subscribe guys, kita menuju 20 juta subscriber lebih. Dan bisa pengen ketawa guys, kalian bisa baca ketawa. And that's my boost, bye bye.